Baik, terima kasih Bu Mei. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfi, bisa dipanggil Cak Lutfi biasanya. Saya hampir 3 tahun ini berfungsi sebagai pendamping UMKM di kawasan eks lokalisasi Doli, Kajaya. Jadi yang kami dampingi adalah UMKM yang belum tersentuh atau belum terdampingi oleh pemerintah Kota Surabaya. Dalam hal ini dinas-dinas terkait, baik itu Disdak, Dinas Koperasi, DP5A maupun Dinas Ketahanan Pangan. Jadi kami benar-benar yang kami tangani ini adalah yang belum tersentuh. Nah, UMKM yang kami tangani lebih banyak adanya di level mikro. Jadi masih sangat kecil sekali, masih baru mulai ya. Dan sebelum era pandemik ini datang, itu sudah cukup sulit karena untuk menciptakan sebuah produk baru butuh pemikiran yang istilahnya berbeda dari kawan-kawan yang sudah eksis sebelumnya, karena kita nggak pengen produk yang baru ini akhirnya berada di red ocean yang sudah banyak saingannya. Kita pengennya main di blue ocean aja. Nah, apalagi setelah era pandemik ini datang, yang terjadi di kawasan Putrajaya Doli, yang pertama adalah setelah ada kasus positif ya, positif corona, itu pasar tradisional ditutup. Yang kedua, imbasnya adalah ke kawan-kawan PKL yang ada di sana. Jadi sudah pasar tradisionalnya ditutup, PKL-nya juga nggak boleh jualan. Padahal kita balik lagi bahwa kawan-kawan yang masih mikro ini mengandalkan direct sales. Bagaimana mereka bertemu dengan calon pembelinya secara langsung. Nah, ini jadi PR banget bagi kami, karena dengan adanya PSBB, pembatasan, penutupan pasar, pelarangan PKL berjualan di pinggir jalan. Mereka sampai ini, berkeluh kesah, sampai nangis, sampai yang, lalu kami harus makan dari mana, gitu kan. Nah, akhirnya yang kami lakukan adalah, betul kalau tadi sempat dibilang oleh Bu Mei, butuh adanya ekosistem ya. Terus Bu Trusti tadi juga bilang, asosiasi berperan penting. Middleman, orang di tengah itu sangat diperlukan, khususnya kalau kita bicara tentang usaha mikro. Adanya paguyupan, bagaimana caranya kita berjejaring. Masalahnya adalah, yang kami handle ini adalah sebuah potongan kecil dari banyaknya usaha mikro yang ada di Surabaya khususnya. Kebetulan kalau misalnya tadi Bu Trusti ada asosiasinya, terus di kami kita punya komunal branding Sobondoli, kita punya media untuk pemasaran sendiri. Pertanyaannya bagaimana dengan usaha mikro lain, PKL lain yang ada di daerah lain. Ini yang menjadi permasalahan. Nah, mungkin ini juga akan menjadi masukan bagi organisasi UMKM seperti ICSB di Jawa Timur khususnya untuk dapat benar-benar memfungsikan dirinya di era pandemik ini. Bagaimana mereka UMKM yang masih mikro ini, apalagi mereka masih pemula, apalagi masih bukan masih, apalagi background-nya adalah ibu-ibu rumah tangga yang usianya sudah di atas 40 atau bahkan 50 tahun, yang notabene adalah mayoritas tidak paham apa itu sosmed. Mungkin mereka sosmed cuman baca-baca berita aja, tapi bagaimana memanfaatkan sosmed untuk berjualan mereka sangat sangat nggak ngerti gitu ya. Maka
itulah yang kami lakukan. Kami punya sosmed namanya Ke Surabaya kalau di Instagram, kalau di Facebook juga namanya Ke Surabaya, kalau untuk websitenya ada kesurabaya.com. Itu kami sampai open open promote for free ya, for free. Kami bantu uploadkan produk mereka, kami bantu share ke story, ke feed, segala macam. Dan kami bahkan bantu jika mereka kesulitan untuk pengiriman. Kami ada kerjasama dengan beberapa ekspedisi. Kalau di Surabaya kita ICSB mungkin sudah kenal ya, ada Kahago. Kahago ada Paksel. Jadi bagaimana mereka fokus ke produksi saja untuk masalah pengiriman biar ada pihak ketiga yang menyelesaikan. Tapi pertanyaannya adalah ternyata UMKM yang mikro tadi itu nggak ngerti bagaimana cara mengirim paket tanpa harus keluar rumah. Itu mereka nggak ngerti. Nah, kehadiran organisasi UMKM, salah satunya ICSB ini, dimanapun ICSB berada, khususnya di Jawa Timur, mungkin bisa lebih aksi nyata ya, aksi nyata bagaimana menggandeng ekspedisi, bagaimana apa ya, mengklasterkan UMKM-UMKM berdasarkan produknya, misalnya makanan yang frozen, pengirimannya harus real time ya, same day service. Jadi kita nggak mungkin arahkan mereka ke PT Pos, karena kalau PT Pos pasti 2 atau 3 hari. Kita bisa pakai Paksel untuk lebih murah biayanya. Hal-hal semacam ini yang secara teknis bagi orang-orang seperti kita mungkin kita paham ya, tapi untuk UMKM yang berada di level mikro, rasanya mereka butuh informasi, butuh dikasih tahu, butuh kalau misalnya diarahkan ya, itu yang mereka butuhkan. Seperti itu, Bu Mei. Oke. Jadi kalau Mas Lutfi lebih ke ini ya, hand in hand gitu ya, membantu UMKM gitu ya. Baiklah.